Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Batam Indonesia. Oke, hari ini aku lagi di Bandara Batam di depan pintu ketibaan. Ya, macam mana cara kita atau gimana cara kita pergi ke jodoh di kota Batam menggunakan bus dari bandara ini dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan pakai taksi yang harga 100 lebih ke kota Batam. Kalian keluar dari pintu ini, terus ke kiri, muter, terus lurus ke depan ya. Ada tulisan Damri. Kalian cari tulisan yang namanya Damri, terus lurus. Aku pun tak tahu berapa harga tiket dia, dan ini adalah pertama kali aku naik bus pergi Batam dari bandara pergi ke kota Batam. Assalamualaikum. Jodoh. Pergi jodoh. Tapi nunggu ya, belum datang mobilnya. Oh, lama ya? Oh, utang dong. Ongkos dia berapa? Rp22.000. Jadi kita tunggu ya? Tunggu aja, bentar. Oke, okay. Jadi kita tunggu dulu. Buat kalian yang mau pergi kota Batam, boleh naik Damri. Ya. Harga tiket dia Rp22.000. Oh, lagi murah Trans Batam ya? Rp4.000 kalau Trans Batam. Tapi sayang, Trans Batam nggak ada di sini. Oh. Tempat nunggunya musola, ada musola, ada musola nih. Oh, ini musola. Kalian boleh sembahyang dulu habis dari turun pesawat, sementara bus datang. Kalian boleh sembahyang dulu di sini. Ini ya bang, jodoh. Ya, jodoh. Okey. Okey, jadi busnya udah sampai. Ini kayak ala-ala Wen ya, dia punya bus ini biasanya besar ya. Bang, boleh duduk depan bang. Ya. Ini adalah bus dia, tapi kita belum berangkat. Ini bukan bus ya, ini istilahnya macam demo. Dan kita tutup dulu. Bagus. Angkutan bandara. Dia udah sampai. Jadi kita kena pakai ini. Ongkos dia Rp22.000 sampai ke bandara, ke bandar atau ke kota Batam, yaitu jodoh. Macam demo ya, tapi bagus ini. Ya mas, mau pergi mana? Jodoh. Aku naik dan lihat dulu di dalam. Tapi nanti aku mungkin duduk di depan ya. Halo pak, bu. Tapi inilah cara mudah kita pergi ke kota Batam, sangat murah. Ini setahun ke Jodoh, cuma nggak ada orangnya. Oh, nggak ada orangnya. Pokoknya sih nggak penuh. Tiba-tiba nggak penuh kan? Sekarang mau jalan, belum? Belum lagi? Abang Ara, halo. Ini Abang Ara. Jadi kita sambung review ke belakang dulu. Oh, ada bangku lagi di belakang, Mas, Bang. Ekon sejuk, ya. Bagus tempat dia. Oke, kita turun dulu, Bang. Ya, kita duduk paling depan. Bagus. Ada boneka pula. Oke, sekarang kita jalan ya mas. Supirnya kece bang. Iya bang. Kecewa. Dan dimasukin koran itu. Oke, jalan dulu pak ya. Bye. Oke, sekarang kita jalan dulu bersama abang kece. Abang kece kita panggil ya. Oke, jadi buat kalian yang mau datang ke Batam menggunakan bus, lihat cara saya beli tiket tadi. Harga tiket dia itu Rp22.000 saja. Tapi Damri ini ada dua tujuan, yaitu ke mana ya? Batu Aji sama Jodoh saja ya. Dia nggak pergi ke Terminal Batam Center. Kalau mau ke Terminal Batam Center, nanti aku akan kasih tunjuk turunnya di mana.
turunnya di mana, Mas? Capri Mall. Di mall sana depan. Capri Mall. Capri Mall. Jadi kita pindah ke Trans Pantom ya. Mas, selesa, Mas. Sejuk ya. Busnya bagus ya. Bagus. Bu. Ya, di sini kita ada 5 orang saja. Dan ini adalah suasana kota Batam yang sepi. Sepi sekarang, Mas, ya? Ya, karena corona ya. Ini mobil punggur. Mau ke arah punggur. Oh, mau ke arah punggur. Ya, mau coba, mau lagi. Itulah kemudahan dari pas bandara ini ya. Ini dia lalu ke Pelabuhan Sekupang juga. Kalau kalian mau pergi ke Pelabuhan Sekupang, kalian boleh turun di sini ya, Mas ya. Iya, nanti tambah 4.000 lagi aja. Nah, bayar lagi 4.000 lagi ya. Sampai pelabuhan. Sampai pelabuhan. Ayo Bu, sini Bu ya. Tunggu di sini, Bu. Tunggu di halte aja, Bu. Oke, jadi banyak kemudahan ya di Batam ini. Maksud saya itu, bila kalian guna bus ini pergi ke Jodoh, dia melalui transit ke Batam Center atau Pelabuhan Sekupang, seperti ini. Oke. BCS Batam Center Square. Batam itu duduk. Oh. Oke, sekarang kita jalan dan lanjut. Ini mall yang baru ya, Mas ya? Oke, ini adalah mall terbaru di Batam. AC, apa nama mall ini? Apa? Grand Mall. Grand Mall. Grand Mall. Op. Mana? Sini. Goyang, Mas. Jalan-jalan di Batam boleh gunakan bus. Oke, saya terus ini, Bang. Di Kersi kan? Nah, mana Kersi? Ini tidak boleh dapat karena ada Yuto. Oh, di sini kan? Memang dia dulu itu halte, cuma sudah berubah. Sudah berubah ya? Nah, ini jadi bus stop. Oke, sekarang saya turun sini. Abang, terima kasih. Assalamualaikum. Tuh. Yo, sukses selalu buat okay, Abang. Abang juga. Sinaga. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Oke, Bang. Yo. Oke. Sekarang saya sudah turun dan sampai di kota Batam. Jadi buat kalian, hai. Hai. Orang Batam. Oke, kita nggak usah malu untuk sapa mereka sebab orang Batam itu baik-baik dan ramah. Ya, jadi kalian mau makan KFC boleh makan KFC di sini. Oke, jadi kita lanjut. Ini adalah komplek, apa namanya kita nggak tahu. Komplek nih. Ini aja ada. Oh, keluar dulu. Siapa nama kamu? Hah? Cantika nama. Wah, Cantika. Asli mana Cantika? Asli. Orang mana? Orang mana? Orang Sumatera. Iya. Bohong. Iya. Hai. Berapa harga ini? 14.500. Oke, berapa duit saya? Ini 10 ya. Masih ada kembalian. Oh, masih ada kembalian. Bye. Jom, kita tinggalkan dia dulu. Wow, cantik. Jadi itu adalah perjalanan saya
dari bandara. Buat kalian yang mau coba atau datang ke Batam, guna bus aja ya, biar murah, biar irit. Jadi apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.